Terus gerakan yang kedua, diangkat. Jadi ini masih tetap sejajar, kakinya temapak. Angkat punggung, yang jadi tumpuan itu punggung. Angkat, panggul, pinggul, punggung. Punggungnya diangkat, yang jadi tumpuan punggung sambil tarik nafas. Lepas. Lepas. Ya, itu hanya sama apa. Terus pasang kuda-kuda. Lebarnya sesuai masing-masing ya, panjang pendeknya. Ini kaki itu lurus, punggungnya memplek di matras. Ini sejajar, lebarnya juga sejajar tubuh. Sama kita naikin punggung ke atas sambil tarik nafas. Ininya sampai nemplek di dada. Jadi naik. Punggungnya itu 2 sampai 3 ke atas. 2. Lepas, ini mantap, dilebarin tangannya ini, lihat ke depan sambil dulu, bangun, duduk.
dagunya nemplek di dada sambil tarik nafas. Yeah.
Ya kalau yang sudah terbiasa sudah enak ya. Tapi kalau yang belum terbiasa biasanya kena. Terus ini apa jenis selangkangan rasanya nggak nyaman. Oke, jadi memang butuh kebiasaan. Pelan-pelan aja. Kalau dengan kalau yang nggak bekerja berarti setelah aktivitas sampai bersih rumah sudah selesai. Ya, atau kalau yang habis jemput anak. Terutama untuk yang tiga terakhir tadi ya, yang tiduran, mutar pinggul